Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang tuh kita mau ke Cisomang, masih Cikalong Wetan kan ya, sebelah sana deket Panglejar. Mau main ke Kayu-Kayu, ngerajin. Jadi hari ini kita akan apa ya? Kita akan main ke pengrajin kayu yang ada di Cikalong Wetan, tepatnya itu di Cisomang ya. Itu nama tempatnya itu Kayu-Kayu gitu kan. Lihat-lihat tuh pernah ngetik videonya, fotonya ada di IG di @kayu-kayu ke info Cikalong Wetan. Keren-keren, estetik buat pajangan-pajangan yang zaman sekarang kan banyak buat dekor di kamar, di rumah. Bagus kayaknya. Keren juga anak muda soalnya yang bikinnya gitu. Terus dengar-dengar guru juga. Eh, kok lucu-lucu gitu. Si apa namanya? Si hasil karyanya itu lucu-lucu gitu kan, buat buat dekor di rumah. Bisa nih gitu kan. Terus kepikiran, gimana ya kalau 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 misalkan bikin-bikin yang kayak gitu gitu kan. Bikin yang kayak gitu mudah nggak sih? Pengen-pengen nyoba gitu kan. Terus kepikiran juga, ya udahlah daripada nggak ada kerjaan juga kan, anak-anak bisa anak-anak loh. Jadi daripada libur nganggur, ya mending mending kita bikin konten lah sekalian gitu. Kita juga mau coba buat bikin, nanti saya lah yang praktek buat dibimbing sama Kang Jakinya. Kayaknya mudah gitu, yang simpel-simpelnya mah gitu minta diajarin. Soalnya kan alatnya agak lengkap kayaknya di sana. Kita insya Allah nanti sore, siang sore lah kita mau ke sana gitu kan, sambil pengen ngobrol juga sama ownernya di Kayu-Kayu. Geloh aja lah, terus bahas Sunda. Halo, Ayana sekarang kalian tangan menuju di Kayu-Kayu. Nung aja di Cikalong Wetan. Oh, tulisan tadi itu di harap. Ayah di ya, di Kayu-Kayu di rumah ayah di Cikalong Wetan. Ayana badai ngepraktekin sekarang si Akang Yaki. Cang kenal lah, ada kenal. Yaki Yapina tuh. Oh, jadi weh. Nah, ya memang ada ngapraktekin ngadama lawan nang rak dinding. Itu dah tuh. Rak dinding. Mulai. Pakai anu ngaya itu udah. Ah, bahan aja ya, dari tinu-tinu bahan ya jadi hiji produk gitu ya. Nah. Ya. Ayeuna ngawitan ukur heula ieu. Ukur ieu tadi garisan ya. Putar di dalam bisa dong. Apa pula? Ngegasnya di atas, putarnya di atas. Sok. Ya namanya di kita putar. Kita akan kembali dikit lah. Nah, tekan tahan. Tadi di nyati lu. Samikeun ieu ukuran ieu di samikeun. Tiga tadi teknikna. Di garis tanah dan. Di bengkok, di bengkok. Nah. Pulpennya ieu jigana pulpennya kosong eta. Ya, telap pulpen atuh kalau dan set. Nah, garisan ngade ieu. Naon ieu teh pasekon ya? Pasekon. Iya sip. Nah, itu yang kita fungsinya. Kita body dinding.
jalan nak. Nah gitu ya, itulah kurang lebihnya. Nah ini nama mending dia di tarap kenela supaya bikin L. Dia bang ngangge mesti pakai bor berenang. Pakai ngangge di atas ngangge bor, biasa oke ngangge di tembak di pakuan ngangge pakai tembak. Karena ya buat satu apa satu hiasan dinding dengan Ryobi sekedik ya nanya Kang ya sekedik kira lebih itu 1 meter lah 1 meter itu 1 meter kayu. Oh iya bisa bikin lihat ini ukurannya berapa sih ya 20 an ya salah jenna iya ditempel dikasih lem gulanya berarti lu dikasih lem biasa tayinah weh cetkin. Sehari biasa, namun nggak melebihi sok-sok kabar lagi sih kan? Kumaha proyeknya, pamin wagon mah kadang tadi nanti kadang 2 hari, 3 hari gitu. Berarti akang mah ya mah per proyekan yang tengah aja nggak damal gitu ya? Ya, pamin nuju sepi, nggak aja nggak damal, nggak nyalira lah, kagak tembak. Pamin nuju nyata mah nggak damal proyeknya gitu. Yang pamit ada malu cuma, pamit menuju hoyong pisan mah saat itu biasa seger lah gitu nya, yeah. Bisa agen kia gitu. Biasa kenapa geranya? Dilem cukup tuh, segeran dia lah. Jadi oleh mogi tenan awan di tangga selama gitu kan pada pada ada pagi ada pagi. Ini juga roti dia oleh situ dan gitu. Di kalamot itu ditembakin ke dia sana sok kayak ibon ya lem kayu lem kayu ya lem kayu nah, ya katanya ditembakin dari pinggir lempeng ya bisa kan nembak nak lurus lurus berarti latihan lah nembak biasa kak dia tak nembaknya ke tadi nah wow. Gitu nya sip ayahan tuh ayahan tuh nampel pinggir lah, pinggir pojok. Nah, pula OPS ya, nih salah. Cus. Oke, pinggir-pinggir ya. Tengah. Sip, pagernya. Kita namun ngerapakin hati anu patah sih ya. Biasa. Biasa, asal wantun ditembak ke hati. Oke, satu jok semua keluar. Biasa, biasa. Bisa wae lah. Berarti ada tinggal bikin pinggir ya. Masih ada kayu sisa pemotongan tadi. Nah, itu boleh diukur. Nah, ukur pinggir. Nah, di sejajarkan sana gitu. Oke. Jadi garisan dikasih tanah gitu. Mandan ke bakal ngeren gawe jadi kayu ya. Bikin jadi presiden kan? Iya iya presiden ya, dari sebagai kan mebel ya dari mebel jadi presiden. Tomboro presiden Yesus oke okay, tukang mebel lah tukang kayu kan Yesus oke okay, Tuhan. Biasa selalu pakai pasikon melempang. Kemudian rasanya kan? Lumayan awet. Menegang kasar. Lumayan menegang. Tapi kau bungkus mana manual? Kau pakai raga di manual. Kita udah nanti. Ah, leres nyugu gue kan kena ragaji ngabur lagi bergeol. Itu tuh bergeol itu tuh. Aduh, lumayan tuh. Sejarah ya. Sejarah. Oh, itu ragaji manual. Ya nama alhamdulillahnya kan. Alhamdulillah. Serba otomatis lagi. Nah, kita sekedik-sekedik. Pada selabung semangat gitu. Iya. Selabung semangat. Siap? Siap. Tau. Tadi lantun di tembak masih tempel dalam nanti oleh lagi tembak
Lem lagi benteng tang kamu ya teh. Oh iya. Nyesat. Lem kayu nu putih ini kayak gini. Di plastikan ya. Ya. Fox itu kan nanti. Mohon ayah Fox. Benteng lah benteng. Di Cikalongok kan saya sesah ngelari anu gitu. Kedah ka kota wae. Benteng nanti kan merekatna langsung. Iya, langsung iya merekat lah. Merekat ini. Nah, di lempengkan. Iya dan di apa sih? Diratakan. Diratakan lah. Iya, pakai. Mun kesalok-kalok. Pikir roti gitu. Aduh ngelayu aduh. Tidak berbakat ya. Oke. Udah. Selepang berarti kan tuh ditembak. Ditembak. Ini biasa nganggesek rupongnya biasa. Rupongnya di teknik jaman. Tapi langkung cepatnya biasa kan. Ditembak oke ya. Lagi awal kan. Kelas tangan so. Curuh dulu ya. Ya. Oke. Gigi deh. Ari kai-kai nu dieuna kan di Cikalong aya seur anu ngicalong teh. Di Cikalong aya pabrik, tapi eta mah enggal kayuna teh. Nya pabrik ada malahan palet. Kita pangawas kan lumayan ya kalau bahan baru mah. Abi lebih kanu, iya bekas palet, oh sisa-sisa palet, sisa palet, mau terus-terusan layana di yang hajawe di Pasir Koja, apa namanya bilang dia, kupil-kupil lah sebenarnya. Tapi anu namanya, anu jadi kendala kang di Cikalong teh, harga bahan bakunya kangnya anu rada awis mana lagi? Yang terbaru, ini baru alat layana, bahannya baru. Tapi dah ya kan nah kelemahan paletnya aya bekas bekas paku kieu bekas paku tinu palet. Berarti mah dipotong meureunnya ku apanya? Dipotong. Dipotong atawa tapi di dempul. Oh iya. Atawa tapi di pasek oge enggak pake kayu deui bikin naon dowel naon kieu. Iya. Yeah. Eta dimasukkeun kan teka tinggal gitu tadi. Oh. Katun di apa? Di amplas. Dia pas. Pas teh sebab batu. Pas akeun we terbet mah yeus lah. Terus nah, eta mah langsung ngetembak. Pinggir-pinggir. Tembak. Dua, kasih yang dua. Di paling es krim. Nah. Temuir, Bro. Temuir. Sakit tuh. Ah, ini bikin bolong di dia dua kanggo nempel ke kana dinding. Oh iya. Bor angge bor. Di bolongan. Nah, untuk harga kan mau misalkan micawe sih. Kita barang? Ya, saya kisaran 50 sakit. Oh, 50 ya? 50 ribu. Udah? Ya, terus ayo yang langkung kita mah kantor di penis biasa nya yang rada mantas gitu nya. Ya, lebih timbul lah gitu ya. Lebih timbul ke seratnya teh. Iya. Yeah. Di penis. Kantor nempel ya. Boleh nyebian ditempel di itu. Itu tempel biasa di bekal. Kan gua wadah naon ya biasa lebet ke iya seperti itu. Ya, bumbunya rah bumbu kadang gitu nya anggo ibu-ibunya kan ibu-ibu lah gitu uyah gula ada semacam gitu selesai beres terus anda naik beralih naik resign kengin nih mah ya alat si bapak ya ya dengan kayuna. Jadi namun upami ibu-ibu nu aya di Cikalong panginten Kang Ikang hoyong asa kabita cenah nu kieu. Pesanna ka mana ta Kang? Pamil Cisomang mah di Cianca, lokasi nama nu wilayah Cianca. Yeah. Di daerah Cikalong mah Sate Acan Alfamart Cisomang. Alfamart Cisomang ya. Oh, Sate Acan Cisomang.
Abi tajan gaduh pelang di payung. Namun kanggo iya kan kayak kan siga Instagram gitunya upami si ibu-ibu teh ah yang langsung lah jadi dikintunkan gitu ke umi gitu. Biasa. Di Instagram ya? Kayu-kayu. Oh, kayu-kayu ya kan. Kayu-kayu. Kayu-kayu gitu ya kan. Gampilah kayu-kayu eta mah aya nomor kontak di Instagram. Oh iya. Bisa langsung WA eta mah gitu. Jadi kanggo ibu-ibu panginten gampilnya kan nya milarilanya. Gampil pisan. Tinggal IG lah eno gitu ya atau di Facebook aya langsung Facebook di Jaki Purwana namanya. Oh, Facebook mah di Jaki Purwana upami dinu IG nama kayu-kayu teh. Kayu-kayu. Tapi produknya sebenarnya di IG macam-macam produknya. Ada pilih non hoyong bentuknya itu kia biasa atau biasa ke hoyong gitu ya, biasa ke hoyong ibu-ibu hoyong di custom lah ya di custom lah ya, gitu lah biasa, biasa dan harga sesuai non desain gitu oh, ya siap pabrik kerumitan sesah berarti pangkos lagi nonton gitu ya. Tapi ukurannya rada panjang nonton deh oh, biasa gitu. Dong ya biasa oh, siap biasa jadi kanggo para ibu-ibu pangkosnya upami hoyong kanggo alat-alat dapur anu seperti kia ya tinggal itu seperti kia gitu kan kanggo gula atau uyah gitu kan biasa lah biasa di hubungi di IG-na kayu atau nanti di Facebook-na Jaki Purwana Jaki Purwana kalau ibu-ibu hunkul atau ya bapak-bapak gitu biasa gitu bapak-bapak nama tanya bapak-bapak mau ada nah, asbak pengen asbak ya biasa klasik bisa sih asbak basic ya tadi basic ngedama karya asbak ya. Closing? Ya. Makasih. Ya gitu, kumaha gitu. Ya, namanya di cukup gitu panginten liputan untuk kali ini. Liputan natural untuk natural. Ya bersama kami dan kayu-kayu panginten. Kami itu salah kan? Kami in Lipo Cikalang Wetan. Siap. Dan ini pengintan sekarang di Kayu-Kayu sama Kang Jaki ya. Kang Jaki. Ya. Itu aja Kang. Alhamdulillah udah beres acaranya kegiatannya. Tadi minta diajarin juga sama Kang Jaki kan. Nah, tadi praktek bikin ini seru banget tadi di sana. Kita apa ya, banyak-banyak ilmu yang didapat gitu kan. Terus kita juga ngebuat ini nih, ngebuat dekor, wall dekor gitu kan. Ini tuh apa ya, buat kalau ibu-ibu di dapur lah bisa naro gula, terus garam, terus sama wadah-wadah bumbu-bumbu gitulah. Enak sih si Kang Jaki ya, namanya tuh Kang Jaki. Kang Jaki tadi ngobrol emak sih seru sih anaknya, bukan anaknya deng. Beliau seru gitu orangnya. Oh iya, orangnya tuh enak banget diajak ngobrol, kreatif juga kan, guru juga ramah juga sama anak muda juga, gak ngekasta dari guru ke anak muda gitu, gak beda, ngebaur sama teman-teman juga. Kalau mau main kesana ke Cisomang langsung, enak orangnya, welcome. Buat belajar juga minta diajarin bisa, minta mau bikin ini Kang bisa. Beliau itu mulai bikin apa ya, pernak pernik atau namanya naonnya nukut teh aksesoris katanya. Aksesoris dari kayu tuh beliau dari masih semuanya itu manual, dari gergaji manual gitu kan, bor masih manual, apa-apa manual lah, sampai sekarang beliau sudah alhamdulillah gitu kan udah bisa kebeli alat-alat yang otomatis gitu kan, udah pakai mesin. Mapan secara alat, benar-benar mapan secara alat gitu kan. Kegiatan selanjutnya jangan lupa ikutin kami di follow IG-nya, diikuti YouTube-nya, dan jangan lupa subscribe, like, and comment, and share gitu kan. Ya pokoknya jangan lupa lah, nanti kita akan launching YouTube. Jangan lupa di setelah ini kalau launching ya, itu yang launching kalau video yang salir terlalu. Ya berarti jangan lupa buat subscribe YouTube kami buat video-video selanjutnya. Kita datang ke orang-orang yang kreatif selanjutnya di Cikalong Wetan. Paling gitu aja guys, teman-teman. Nanti bisa dilihat dari video yang tadi. Semoga ada ilmu yang didapat dari video tersebut. Kita akhiri sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tata, dikenal sampean.
segini 10 menit. Kayaknya ini orang.